Masa 200.000 cuma dapat itu? Ya, oke ya. Betul. Tapi komoditas berasnya ini premium. Kita berikan. Aku tanya berapa per kilo? Siap 11.000. 11.000. 20 kilo. 220.000. 30 kilo. Oke, 15 kilo. Satu ini 15 kilo. Ini loh, Pak. Coba lihat. Coba lihat berapa kilo? 15 kilo. Oke, 15 kilo, 30 kilo. Oke, 300.000. Sekarang berat telurnya berapa? Telurnya 26.000. 1,2 kilo. 26.000. Siap. 326.000. Ya. Siap. 326.000. Tempenya piro? 9.000. Sekarang yang sisanya kemana? Ini 3 bulan Pak dapatnya. Kamu izin, Bu. Mohon izin. Kami atur bahwa pencairannya Juli dan Agustus. Enggak boleh. Terus saya aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak dijual kami. Kan 3 bulan ya, bulan Juli, Agustus, September. Kita sudah rapat dengan tim koordinasi BPNT Kabupaten. Itu dengan pertimbangan bahwa komoditas ini kalau 3 bulan langsung disalurkan, dia tidak untuk kebutuhan, tapi nanti khawatir kita itu dijual. Sehingga bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi digunakan lain ya, kan tidak sama dengan pedum. Sehingga kami tahan dan uangnya ya masih ada di kartu KKS. Nah, di kartu KKS itu transaksinya hanya 2 bulan. Jadi tadi yang dipermasalahkan adalah uang 1 bulan ini bunganya seperti apa. Ini mungkin nanti akan temuan ini nanti kita akan pasti dapat arahan dari Mas Bupati. Nanti kita, kalaupun nanti arahan atau pertimbangannya segera kita salurkan, kita salurkan.
Terus selama ini bunganya gimana, Pak? Selama ini berarti kan ditandon gitu gimana? Ya, kalau bunga ini kan enggak pernah, kan biasanya kan baru tahun baru kali ini di transfer 3 bulan, kemudian kami tahan 2 bulan dulu, nanti awal atau bulan Agustus kami dorong yang September. Maka ada prediksi takut dijual itu berarti kan evaluasi yang sebelumnya. Nah, sekarang ditahan hanya dicarikan 2 bulan ini kan bagaimana ini? Jadi yang langsung 3 bulan kan sekali ini lah ya. Biasanya kan 1 bulan atau maksimal 2 bulan itu pun di ujung, sehingga langsung transaksi keseluruhan. Tapi yang ini karena 3 bulan kemudian komoditasnya didorong di akhir Juli, itu kita menghitungnya adalah kebutuhan Juli dan Agustus, sehingga September ini kami amankan di atau transaksinya nanti di Agustus, sehingga nanti bisa tepat secara kebutuhan bisa digunakan. Ini saja kalau kita ini ya, 2 bulan ini aja 30 kilo mereka terima. Berasnya 1,2 kilo kali 2 berarti 2,4. Kemudian tempenya, sisanya kan tempe 9.000 kali 2 kali 18.000. Ini sudah kita, kalau sekaligus 3 bulan, ya satu komoditasnya kulit telur, kemudian tempe ini kan rawan ya, rawan rusak. Jadi kita lebih ke pendekatan kebutuhan sebenarnya. Nah, terkait memutuskan 2 bulan siapa, Pak? Kita rapat dengan tim koordinasi penyaluran BPNT kan ada di tingkat kabupaten. Kita ketemu itu dengan mempertimbangkan segala hal tadi, kita putuskan untuk itu. Tahu enggak itu salah? Secara surat Kemensos sebenarnya di sana ketentuannya itu boleh. Ada klausul untuk namanya di sana kan bunyi bahwa pencairan berikutnya itu di bulan Oktober, sehingga ini kemarin kita menjadi salah satu pertimbangan kita karena rentangnya jauh, kalau kita langsung serentakkan di satu kali penyaluran ini kita khawatir nanti nggak nyampe ke penyaluran tahap berikutnya. Hanya itu, kalau nanti arahnya seperti ini kami akan lakukan penyaluran berikutnya, tidak ada masalah. Ini kan Bupati tidak tahu Pak, kalau ada 3 bulan yang disalurkan hanya 2 bulan ini tadi kita konfirmasi. Yeah. Jadi kami setelah rapat dengan Bukor, secara nota dinas barangkali mungkin belum anu ya, tapi kan posisinya kami oleh Kemenko segera harus tersalur di lapangan. Nota dinasnya barangkali belum sampai terbatas itu. Tapi kami sekali lagi tidak ada niatan apapun ini. Kami ingin menjaga stok kebutuhannya masyarakat tepat sasaran. Hanya itu saja. Pasokannya aman, seandainya distribusi lagi. Insya Allah bisa kita ini. Kalau nanti kami habis ini akan mau naran lagi tadi, begitu arahannya nanti kita segera salurkan ya, satu bulan segera kita lakukan. Aman ya, insya Allah bisa kita koordinasikan. Kalau Dimas ini yang mau tak buktikan, kalau nggak bener tak bongkar. Logikanya gimana? Coba berat taruhlah itu 10.000, itu udah mahal tuh 10.000. Kalau nggak salah di sini paling mahal 9.000. Nah kan 10.000 dapat 200.000. Telur misalkan 22 hanya 44.000 kan 2 kilo. 200 plus 44.000. Tempe berapa? Emangnya tempe ada 200.000? Enggak mungkin kan?